jika kita gagal mengikuti seleksi atau tes beasiswa, kita gagal mungkin karena tidak berkualitas. Itu mungkin menurut saya kita lihat dari, atau kita kembali evaluasi diri, kemudian kita memperbaikinya di mana kesalahan atau ya, jawabannya itu evaluasi diri kembali lagi. Oh ya, terima kasih banyak filmmu Peter Lugo. Jika kita gagal dari tes beasiswa, kita perlu evaluasi diri kembali untuk melihat kekeliruan atau kesalahan-kesalahan, lalu memperbaiki atau siapkan diri lebih matang lagi untuk tahun depan kuliah. Artinya kita tetap, Pak Pilamu Peter Lugo tetap mengikuti proses lagi ya untuk penerimaan kuliah menjadi guru tahun depan. Iya. Tapi prosesnya harus dimulai dari sekarang ya. Tahun 2024. Iya. Untuk apa? Untuk mematangkan kesiapan kita. Yang tidak dipilih bukan berarti tidak dipanggil. Siapa tahu kita dipilih di tahun-tahun selanjutnya.